pemimpin-pemimpin kita gitu, yang lahir di dunia politik, yang ada di partai-partai politik, itu justru yang lebih paham nilai-nilai Pancasila. Beliau-beliau itu harus pertama sangat menghayati, dia harus insan-insan yang Pancasilais. Karena apa? Kalau pemimpin-pemimpin kita berkhianat terhadap negara kita, tidak punya idealisme, loyalitas, dedikasi terhadap bangsanya, ya hancur kan beliau yang pemimpin gitu loh. Jadi kita mau mau bagaimana di bawahnya ini rakyat. Tetapi kalau pemimpinnya sudah mengarahkan anak bangsanya, nih koridor kamu, ini landasan hidup kamu berbangsa negara, ini pandangan hidupmu, kita mesti Bhinneka Tunggal Ika. Jangan Bhinneka Tunggal Ika itu justru dijadikan kelemahan kita untuk memporak-porandakan. Yang berbhinneka sering rentan untuk diadu domba. Gitu. Yang bhinneka jangan ditunggalin, diikat tunggal ika. Yang tunggal ika itu adalah kita NKRI. Berbhinnekalah kita dalam suku, agama, bahasa. Tetapi tunggal ika itu kita bangsa Indonesia yang utuh. Itu. Jadi hal-hal seperti itu mesti kalau RRI bisa setiap minggu sekali saja mendengungkan nilai-nilai Pancasila akan jadi keren. Jadi anak-anak akan selalu mendengarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, RRI Singaraja sudah fasilitasi. Yang pertama adalah kita jangan bosan-bosan untuk terus menanamkan jiwa dan semangat kebanggaan kita kepada negara Republik Indonesia. Karena kalau tidak kita yang bangga kepada negara kita, siapa lagi? Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Jangan sampai kita terlambat. Ya, karena ketika kita terlambat, mungkin mohon maaf, negara kita sudah tercobak-cabik dengan kondisi yang sulit, kita akan sulit untuk bangkit. Jadi siapapun itu, lembaga penyiaran, kemudian pemerintah, kemudian tokoh-tokoh agama, juga kemudian masyarakat generasi muda juga, ayo kita terus semangatkan nilai-nilai Pancasila, jadikan 1 Juni ini sebagai momentum kembali untuk mengingat dan menjadikan kita untuk bangkit terus. Jadi jangan juga kita hanya bicara dan kita bicara diskusi soal ini hanya di hari ini gitu ya, tidak boleh berhenti seperti dikatakan tadi Bu Putri. Kalau bisa terus ditanamkan, kalau misalnya sudah terus ditanamkan menjadi habit kebiasaan, orang kan akan terus terpola sehingga dia akan menerapkan dalam kehidupan nyata. Jadi terima kasih kepada RRI Singaraja pada hari ini. Terima kasih. Pancasila itu sumber material ya dari undang-undang, peraturan perundang-undangan yang lain. Maka dari itu kalau kita lihat material berarti isi dari peraturan perundang-undangan itu diambil dari nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai semua insan masyarakat baik itu legislatif, eksekutif dan kita masyarakat tidak mengetahui nilai-nilai Pancasila. Karena kalau kita nggak tahu nilai-nilai Pancasila, apa yang mau diisi dalam peraturan perundang-undangan tersebut? Ini yang perlu kita jaga terus, kita lestarikan dan terima kasih Radio Guntur sudah mau membantu pemerintah, baik itu melalui KPID, untuk menanamkan nilai Pancasila ke generasi muda.